Alhamdulillah bisa sampai sini. Oke, kita langsung explore pemakaman yang ada di luar sana. Oke. Bapaknya yang tadi sudah pulang, teman-teman. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Alhamdulillah. Nah, di luar sini ada makam-makam sepuh juga, teman-teman. Nah, ada makam-makam sepuh di sini. Saya kira yang ujung sana itu nisannya dari sini kelihatan era 1600-an, tapi tadi saya ke sana ternyata bukan, teman-teman. Yang paling sepuh yaitu Simbah Sumo Wicitra. Ternyata kita explore dulu ke pemakaman area luar sini, teman-teman. Ternyata di sini banyak sekali makam-makam sepuhnya. Ini kisaran 1800-an. Dan ini saya kurang tahu pohon apa. Nah, ini nisan-nisannya sudah pada hancur, teman-teman. Nisan-nisannya sudah pada hancur, dan di sini itu banyak sekali batu bata merahnya besar-besar. Seperti ini. Ini besar sekali, teman-teman. Besar sekali. Ini batu bata merah kuno ini. Nah, ini. Nisannya pada patah. Nisannya pada patah ini, teman-teman. Nah, ini juga. Ini juga. Dan ini juga. Saya kira ini tadi nisannya kok diberi apa? Pagar, saya kira ini paling sepuh sendiri. Ternyata enggak, teman-teman. Saya kira, saya lihat dari kejauhan tadi seperti nisan Sultan Agungan. Setelah saya mendekati, ternyata ini nisan baru. Termasuk nisan baru ini, teman-teman. Ini di sini ada dua. Satu sama ujung sana. Itu. Ada dua di sini. Bisa jadi di sini itu dulunya komplek pemakaman sepuh semua. Dan ini rumputnya sepinggang saya ini. Bisa dilihat, teman-teman, ini pemakaman sepuh semua. Dan makamnya Simbah Raden Kusumo Citra tadi di ujung sana. Kisaran 1800-an. Saya meyakini yang di ujung sana itu Kakung. Ini Putri. Ini Kakung Putri. Itu juga. Pada hancur, teman-teman. Nah, ini. Bisa dilihat kan? Batu batanya ini besar-besar sekali. Batu bata zaman dulu ini. Besar-besar sekali. Nah, ini juga. Udah pada hancur ini. Sudah pada hancur. Saya meyakini ini pendereke Mbah Kusumo Citra.
penderek-pendereknya. Kata bapaknya tadi, beliau masih terah dari Jogja. Nah, ini juga, ini sepuh juga, tapi sudah hancur. Ini juga udah pada hancur, teman-teman. Ini juga banyak sekali. Mungkin penderek-pendereknya beliau atau keturunan-keturunan beliau. Oke, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kali ini sudah mengikuti ziarah saya kali ini. Saya ulang lagi, terima kasih banyak sekali. Jenengan sudah mengikuti ziarah saya kali ini. Semoga saya bisa mempunyai edisi lagi ke makam-makam sepuh lagi. Yang banyak dilupakan oleh generasi muda saat ini. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.